Kita ke sorotan selanjutnya, Saudara. Polres Malang menyiapkan Satgas Anti Money Politik untuk mewujudkan pemilu jujur dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, Satgas Anti Money Politik bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan Tim Penegak Hukum Terpadu atau Gakumdu. Sebanyak 33 personil Polres Malang dari unsur Reskrim dan Intel disiapkan menjadi Satgas Anti Money Politik. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilu 2019 jujur dan adil. Satgas Anti Money Politik akan dibantu jajaran Polsek setempat, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setempat, dan Tim Penegak Hukum Terpadu, Gakumdu, dalam memberantas praktik money politik. Satgas ini tidak serta-merta langsung bertindak di lapangan, tapi tetap bekerja sama, berkoordinasi dengan Bawaslu sebagai pintu utama apabila ditemukan. Kan ada tiga opsi itu di undang-undang itu. Apakah itu pelanggaran administrasi pemilu, nanti larinya kan ke Bawaslu, apakah dia kode etik pemilu ke DKPP, ataupun pidana pemilu, nanti baru masuk di gerbangnya lewat sentra Gakumdu. Jadi kita, Satgas ini tidak serta-merta langsung begitu dapat.